Mau buka puasa yang segar-segar, bikin ini aja yuk. Nah, biar lebih puas di sini aku pakai gelas yang besar, terus aku tambahin dengan sirup koko pandan dan juga susu kental manis. Ini terserah, sesuai dengan selera aja. Terus aku tambahin dengan sagu mutiara yang udah aku masak. Untuk resepnya atau cara bikinnya udah aku pernah share terus ya. Terus tambahin dengan daging kelapa muda setelah itu es batu bakalan aku blender dengan pop ice es doger ini tuh mau pakai rasa apa aja terserah kalian. Terus setelah itu tambahin uh, sedikit air jangan terlalu banyak. Setelah itu di blender sampai berbentuk kayak smoothie gitu. Langsung aja tuangkan ke dalam gelas yang udah ada sagu mutiara dan juga daging kelapa mudanya. Setelah itu kalian tuangkan lagi uh, susu kental manis di topping dengan sagu mutiara lagi. Jujur sih aku nggak tahu ini namanya apa, tapi ya sudah karena rasanya enak. Ini aku namain es mutiara kelapa karena ini sebenarnya ngasih asal aja aku bikin yang asal campur aja tapi ternyata seenak itu so kalian harus cobain banget untuk menu buka puasa kalian yang seger ya selamat teman coba Hey kalian pecinta kopi yuk merapat yuk di sini aku akan buat es kopi cincau Nah yang pasti bahan utamanya adalah cincau Cincau ini bakalan aku potong-potong setelah itu aku serut Kalau nggak mau diserut juga nggak apa-apa dipotong kecil-kecil juga nggak masalah Terus di sini aku pakai good day freeze atau boleh pakai kopi saset apapun juga Setelah itu bakalan aku blender dengan es batu Itu bakalan jadi smoothie kopi gitu tambahin air sedikit Nah ini di blender sampai jadi smoothie kopi Terus siapkan gelas yang besar Masukkan cincau yang udah diserut tadi Terus ada kopi langsung aja dituangkan ditabur pakai coklat bubuk dan juga susu kental manis karena ini rasanya agak pahit ya setelah itu jadi deh ini tuh enak banget guys untuk uh, kalian yang enggak suka pakai kopi boleh diganti dengan beng-beng drink atau milo drink atau apapun juga terserah kalian karena ini sih uh, sesuai dengan selera ya so guys selamat mencoba es kopi cincaunya dijamin ini enak banget guys buat es cendol sendiri di rumah yuk tapi ini aku pakai yang instan ya Siapkan satu bungkus cendol instan ini aku beli di toko bahan kue. Setelah itu ditambahkan air. Ini aturannya ada di bungkusannya ya. Larutkan dulu. Kalau udah larut, baru nyalain apinya. Ini dimasak sampai mengental seperti ini ya. Di sini aku pakai api yang sedang kekecil. Berhubung aku nggak ada cetakan cendol, di sini aku pakai uh, saringan aja. Jadi pokoknya ada lubangnya gitu ya, udah Pakai aja. Jadi memanfaatkan barang yang ada di rumah. Nah kalau udah selesai langsung aja disaring guys. Lalu di sini es batunya bakalan aku blender biar jadi halus gitu. Terus ini tuangkan gula merah, gula merahnya tuh aku buat sendiri ya. Terus tuang cendolnya, tuang esnya. Setelah itu santannya, santannya juga aku masak sendiri. Nah ini dia guys, cendol instan ala dapurnya Dita. Hmm, instan banget kan, cepet juga, dahaga terpuaskan. Bosen minum es teh yang gitu-gitu aja. Yuk kita buat es teh pandan ala dapurnya Dita nah di sini tuh aku pakai dua jenis teh celup yang pertama itu aku pakai uh, teh poci vanilla nah seperti ini dan yang kedua aku pakai tongji melati dan yang pasti ada daun pandan juga kemudian didihkan air secukupnya saja untuk uh, tongji melati aku pakai satu untuk teh poci vanilla aku pakai dua bungkus setelah itu daun pandannya agak disobek sobek kalau kalian punya daun pandan yang masih segar fresh banget boleh banget dipakai ya Nah ini dimasak sampai tehnya tuh menjadi pekat. Seperti biasa dong di sini aku pakai gelas yang besar untuk gula pasir sesuai dengan selera. Nah ini gula pasirnya bakalan aku larutkan terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan es batu secukupnya atau yang banyak juga boleh. Tuangkan teh yang udah kita buat. Kalau suka pekat boleh pakai semuanya ya. Nah ini dia es teh pandan ala dapurnya Dita. Asli ini enak dan seger banget. Guys, buka puasa tuh enaknya minum yang dingin, yang manis, iya kan? Yuk kita buat pop ice premium. Nah, sudah aku siapin wadah dan juga ada coklat bubuk tulip. Di sini aku pakai jenis yang bergendi, aku pakai sebanyak 2 sendok makan. Terus kalian tambahkan uh, susu kental manis agak banyakkan supaya nanti rasanya enggak terlalu pahit ya. Terus ini diaduk sampai coklat bubuk dan juga SKM jadi larut seperti ini. Terus siapin botol yang agak besar ya karena aku mau buatnya banyak. Terus kita buat ala-ala gitu di pinggiran botol seperti ini. Terus siapin 3 bungkus pop ice rasa coklat. Nah, di blender pakai air dan juga es batu secukupnya saja. Kalau udah selesai, langsung aja dimasukin ke dalam botol dan ditutup. Ini tuh bisa banget kalian jualan, atau bisa dipakai untuk berbuka puasa, karena rasanya jadi premium gitu, cuman pakai pop ice loh.